memiliki F3. Kerana F3 ni sangat-sangat berbaloi dan ramai yang tak tahu. Dengan harga serendah RM15,000, anda boleh memiliki sebuah F3 dan saya yakin motor ni akan mempunyai ataupun nilai yang sangat tinggi. Dan motor ni adalah motor retro, maksudnya motor yang sedang akan menaik dari harga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Helmi Iskandar bin Khalid. Saya adalah pemilik ataupun owner kepada motor Honda F3 tahun 1997. Ini model F3 tahun 1997. Yang mana ia adalah motor F3 kedua saya. Sebelum ni saya ada memiliki Honda F3 model yang sama, okay. F3 tahun 1995. Yang ini 1997. Kalau ikutkan kepada sejarah, model F ni Honda CBR-F bermula dengan F1, CBR-F2, CBR-F3 dan CBR-F4, okay. F4 dan F4i yang terakhir sekali, okay. Di mana model yang terakhir, bentuk model yang terakhir bagi CBR F3 ini adalah pada tahun 1998. Yang ini adalah 1997. Motor ni mempunyai kapasiti ataupun CC 600 cc, okay, 600 cc, di mana dia mempunyai power, kita panggil top, horsepowernya adalah sebanyak 100 horsepower. Okey. Kelebihan motor ni dia adalah dalam kategori sport bike. Sport bike, yang mana sport bike ini adalah sesuai untuk digunakan sebagai kenderaan harian. Okay. Dia bukanlah satu motor yang bersifat super bike, yang mana dicipta untuk kelajuan ataupun untuk racing spec lah. Jadi motor ni dicipta sebagai sport bike yang amat sesuai digunakan untuk berulang-alik kerja, okay. Sebab itu dah dia nama CBR-F. F tu lebih kepada fun lah. Kalau kita tengok model ni adalah model terakhir, model terakhir di mana lampu belakang dia ni adalah berbentuk tajam, berbanding berbanding dengan model F3 yang sebelum inilah. Kita tengok ada beberapa spek, okey. Nanti kita akan tunjuklah dalam gambar dalam channel ni, model F3 yang sebelum ni, okey. Ekor belakang, perbezaan dia adalah pada bahagian inilah, okey. Sebelum ni agak berlainan. Baik, dari segi kapasiti tangki, untuk standard operation dia mempunyai 17 liter capacity campur dengan 3 liter reserve, okay. Campur 3 liter reserve bermakna 20 liter, 20 liter petrol boleh diisi dalam tangki ni, yang mana 1 liter boleh pergi sejauh 18.5 kilometer. Bermakna satu tangki diisi akan boleh pergi sehingga 280 kilo, okay, 280 kilo satu tangki. Bermakna kalau kita isi di Shah Alam, kalau kita nak pergi ke Kota Baru, Kelantan, kita isi di Tanah Merah, di Tanah Merah. Maksudnya isi di Shah Alam sekali, di Tanah Merah kita dah boleh isilah. Sistem enjin yang digunakan adalah masih sistem carburetor, okey. Dibantu dengan fuel pump, di mana di dalam tangki ni
minyak akan disalurkan ke fuel pump, fuel pump akan salur minyak ke carburetor. Okey. Motor ni adalah 4 inline. Okey. 4 inline. Di mana setakat ini dikatakan motor ni boleh mencecah sehingga 250 km lah. Okey, 250 km sejam. Itu bagi yang standard. Okey. Tapi ada yang bawa lebih daripada itu, bergantung kepada saiz badan lah. Sini kalau kita tengok torque dia, kita ada meter panel dia, iaitu meter panel digital, analog. Ini adalah kilometer, dan ini adalah RPM. Ini adalah temperature. Okay. Dan signal macam biasalah, motor retro. Motor ni tahun 1995 model pertama, dan terakhir tahun 1998. Retro lah. Okay. Baik. Dari segi kepuasan saya memiliki motor ni, saya sangat berpuas hati. Kerana saya ni badan kecil. Saya badan kecil, saya tak sesuai sangat motor yang besar-besar. Tapi dalam masa yang sama saya nak kelajuan. Okey, tapi dalam masa yang sama juga saya nak keselesaan, comfortable. Okey. Dan bersifat murah untuk dijaga ataupun di maintain. Okay, motor ini sangat-sangat murah dari segi maintenance. Okey. Kalau kita pandai buat sendiri, dan saya rasa kalau umur macam saya, rata-ratanya pemilik motosikal jenis retro ni, mereka ni akan buat maintenance sendirilah. Okay. Sepanjang pengalaman saya, penyakit utama motor ni dia ada beberapa item lah. Yang pertamanya ialah rectifier. Okay, rectifier ni ada di dalam ni lah. Rectifier ni iaitu regulator yang mengecas, okay, bateri. Yang mengecas bateri, maksudnya daripada coil engine akan masuk elektrik ke rectifier akan charge bateri. Okay, charge bateri. Dan biasanya rectifier ni lah yang selalunya berpenyakit. Okay. Tetapi alhamdulillah, dalam era sekarang ni, kita boleh dapat rectifier serendah RM25 sahaja. Okay, serendah RM25 sahaja. Yang dulunya berharga RM200.5, sekarang kita boleh dapat RM225, RM70. Benda yang sama. Dan saya berpengalaman memakai lah barangan daripada Shopee ni, memang kualiti dia sama. So maksudnya kita boleh reduce harga. Okay. Yang kedua, dia punya masalah dia adalah fuel pump. Okay. Fuel pump ni. Ni fuel pump. Ini yang menjadi masalah utama kepada F3. Kalau kita nak beli fuel pump baru, harga sekarang adalah RM700. RM700. Berjenama Mitsubishi lah. Tapi sekarang ni saya hanya menggunakan fuel pump yang dibeli melalui Shopee, di mana saya modified, dan saya berpuas hati dengan prestasi fuel pump ni. Harganya tak sampai RM100 pun saya beli. Okay. Bermakna banyak, kalau kita pandai mencari ganti bahan ataupun barangan spare part motor ni, sebenarnya dia sangat-sangat jimat pakai motor ni. Dari segi kapasiti minyak hitam, motor ni menggunakan minyak hitam 10-40. Saya lebih suka guna semi-sintetik daripada fully sintetik. Okay. Sebab pertamanya motor ni adalah motor engine retro. Okay. Di mana motor ni menggunakan 3.5 liter. 3.5 liter bermaknanya kita kena beli 4 liter. Fuel filter yang terletak di dalam ni lah. Okay. Fuel filter. So saya beli fuel filter daripada Shopee lah. Jenama Kawasaki, brand Kawasaki ni. Dan dia sebenarnya spesifikasinya sama sahaja, memang sama. Harganya RM25. So bermakna tak lebih daripada RM250 untuk setiap kali servis. Okay. Brake, brake ni menggunakan, brake ni jenis Nissin. Ni tulisan Brembo ni adalah tipu. Ni tipu, ni sebenarnya Nissin. Okay, Nissin. Dan brake pad untuk Nissin ni tak mahal. Lebih kurang dalam RM70, RM80 untuk satu set lah brake depan. Belakang pun Nissin. Okay. Sekiranya kita nak jaga, nak tahu
motor ni akan bermasalah, sebaiknya kita perlu memasang voltmeter ni lah. Okay. Voltmeter ni sekarang ni contohnya saya buka voltmeter ni, maksudnya bateri ni ada power 12.3, bermakna bateri ni okey. Okey, sebelum saya start, bila saya start, dia rectifier tadi akan mengecas bateri tersebut lah. Contohnya sekarang ni kita akan start motor ni. Maknanya sekarang ni rectifier sedang mengecas, bermakna rectifier dalam keadaan elok, bateri pun dalam keadaan elok. Okay, maksimum charge rectifier sepatutnya tidak boleh lebih daripada 15 volt dah. Dari segi stop cock ni, kita ada 3 version lah. Satu ni untuk normal standard flow ke atas. Kalau kita tolak ke sini untuk stop, dan kalau kita ke bawah untuk reserve lah. Okay. So reserve ni ada 3 liter. Bermakna 3 liter ni kurang lebih dalam 40 kilo lah. Okay, 40 kilo. Okay. Maksudnya kalau kita kehabisan minyak dan kita pasang reserve, kita boleh pergi lebih kurang dalam 40 kilo. Okay. Bermakna tak ada kerisauan lah berkenaan dengan kehabisan minyak, walaupun di meter panel ni tak ada meter minyak fuel meter. Okay, untuk pengetahuan semua, kebanyakannya motor retro ni dia tak ada fuel meter. Dekat sini contohnya ada 3 saja. Satu meter RPM dan juga temperature. Dia tak ada fuel meter. Jadi kebiasaannya kami akan tengok tangki lah, buka tangki. Tengoklah keadaan minyak tu kan. Contohnya minyak ni ada berapa banyak lagi. So bila kita dah biasa pakai motor ni, kita tahulah. Okay, dari segi penggunaan tayar, tayar depan ni bersaiz tak silap saya 120-60, 120-60. Yang ni 160-60. Okay, 160-60. Kalau kita nak pakai tayar besar pun, maksimum dia kurang lebih kita boleh pergi sampai 170-60. Okay. Pengalaman saya pernah bawa sampai itu pun sekejap je. Maksudnya dalam 265 km/jam. Dah tak berani dah. Okay. Tak berani. Maksudnya motor ni masih lagi relevant. Okay. Baik. Dari segi harga pasaran, motor ni ramai yang tak tahu, dia mempunyai ketahanan enjin yang sangat lasak. Sangat-sangat lasak. Dia lebih kurang, kalau kita banding dengan motor kapcai, dia ni adalah motor Honda EX5 lah. Okay, ataupun motor Honda X70. Maksudnya sangat-sangat lasak enjinnya. Harga maksimum sekarang ni yang saya tahu setakat hari ni lah, lebih kurang dalam dijual rata-rata dalam RM18,000. Okay, RM18,000. Itu biasanya paling mahal lah. Okay, RM18,000. Dan RM18,000 ni sangat-sangat berbaloi kalau kita nak dari segi performance, nak dari segi kelajuan, nak dari segi maintain yang murah. Kerana motor ni tidak mempunyai elektronik, ya. Semua sistem dia adalah analog. Dia tidak ada elektronik. Dia tidak ada injection. Dia tidak ada issue yang very complex. Apa yang dia ada adalah sistem carburetor, fuel pump. Kadang-kadang kalau fuel pump ni rosak pun, kita bypass je. Kita bypass terus boleh jalan. Nampak besar, tapi bila kita ride dia, memang convenient lah. Maksudnya dari segi comfortable, dari segi confident nak bawa laju. Okay, ini adalah position ya. Position menunggang untuk CBRF3. Kalau kita tengok kat sini, sangat-sangat convenient lah. Dia tidak terlalu extreme ya. Dia kategori sport bike, very fun. So saya
sarankanlah kepada anda semua, jangan takutlah untuk memiliki F3, kerana F3 ni sangat-sangat berbaloi dan ramai yang tak tahu. Okey, dengan harga serendah RM15,000, anda boleh memiliki sebuah F3, dan saya yakin motor ni akan mempunyai ataupun mempunyai nilai yang sangat tinggi. Okey, dan motor ni adalah motor retro, maksudnya motor yang sedang akan menaik dari segi harga. Itu sajalah daripada saya.